Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Kakak Ale, Tantretan semuanya. Hari Raya Idul Fitri tahun ini masih kita lakukan dengan harus mengikuti berbagai aturan protokol kesehatan untuk mengurangi atau mencegah penyebaran COVID-19. Namun demikian, semoga itu semua tidak mengurangi rasa kemenangan kita, kebahagiaan kita, dan kebersamaan kita sebagai umat Muslim dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Saya, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Pamekasan, beserta seluruh jajaran pengurus dan anggota Partai Nasdem Kabupaten Pamekasan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Innal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.